Halo guys, balik lagi ya. Jadi di review akun kali ini kita akan nge-review akun dari M3M3Q. Ini kalau kau perhatikan dari nickname-nya ya. Dari mati, aku tahu pula lagi. Offroad ya. Dari Revo ya ini ya. Kita tanya sama-sama guys. Nah, betul kan dari Revo kan? Jadi kita akan sama-sama mereview akun dari Revo again. Kita akan melihat berapa CC box-nya, building-nya gitu. Tapi sebelum itu kita tengok dulu. Ini review akun keberapa ya? 22.5 lah ya. Banyak ke double coy, sumpah banyak ke double ya. Bingung aku jadinya. Jadi sekalian dua lah videonya ya. Aduh, padahal aku banyak kerjaan, tapi sakit, tapi yaudahlah. Kita mulai saja. Di sini kita akan melihat toko koinnya dulu. Oh, toko koinnya polosan ya. Dan aku bisa melihat dia belum punya Naopumi sama Raftalia gitu ya. Baru kita tengok sama-sama di sini kita akan melihat bundling-bundlingnya dulu apa aja. Apakah dia beli bundling apa enggak? Sepertinya enggak. Tadi aku kok lihat ada sesuatu needs. Oh enggak, kiraku. Oh, ini Hawk Pass ya. Sorry guys, aku gak pernah beli Hawk Pass ya. Maklum lah ya. Jadi kita akan melihat dari special dungeon-nya dulu nih. Apakah ada dipakai dia atau enggak gitu ya. Jadi 10 per 10. Jangan lupa bro, dimainkan bro. Kalau misalnya ini... sorry guys, yang urgent gitu ya. Bro, aku mau ngapain ya? Aku akan melihat tim demoniknya dulu. Ini hari apa ya guys? Ini hari Jumat ya. Di sini dia pakai tim lama ya, pakai TM, Megilda, Matrona, Brunhilde. Baru selanjutnya dia untuk tim ininya pakai TM, Freyr, Duan sama Jormungand. Oh my god, dia ini juga. Waduh, ini nggak akan kelar kamu nih bro. Ini kalau misalnya dapat pasif ini nggak akan kelar ya. Misalnya by the way, ini sama aja kamu kayak ngulang dari awal ini ya. Kenapa gitu bang? Misalnya ada nanya tuh kan, kenapa gitu sih gitu. Udah gitu si ini bisa survive ya, si siapa namanya nih, si Toner ya. Soalnya Toner pakai Tarmiel sih. Tapi kok misalnya dia bisa ngelarikinnya, cuma pasif ini pasif paling dajal sih ya. Kalau kalian lihat, memberikan damage tambahan sebesar 40% pada musuh yang memiliki attack lebih rendah dari diri sendiri. Sedangkan dia awal-awal ya, kalau untuk yang floor 3 itu attack-nya si si bosnya itu berapa ya, lupa gue. 27 berapa sih? 24.000 gitu. Jadi ya oke okay lah. Bisa ya oke okay lah ya. Aku itu pas lagi penghapusan buff itu kan, ada penghapusan buff, udah di-buff lagi kan. Abis jebol tuh nanti. Tapi kita akan langsung ngelihat ke akunnya guys ya. Akunnya kita lihat sama-sama. Akunnya kita lihat sama-sama ya. Aku lupa loh mirror. Kok kesini kan sebenarnya dari aku lihat ini kan kanan kan. Sebenarnya ini di video jadi kiri dia. Mirror deh ya. Oke, kita langsung buka. 1, 2, 3. Boom. 7,9 juta. Aku gak bisa langsung kayak survive gitu. Survive gitu guys. Karena aku baru masih demam needs. Ada Margaret, Tonar, Ban, siapa sih namanya nih? Jeldris, AM, The One. Baru ada si Kyo, ada Sariel, ada Tarmiel. Okay, kita tengok ke bawah dulu ya. Dia nggak punya hero apa ya? Lumayan banyak ya. Ada 22. Sebenarnya ada duanya hero collab ya. Sebenarnya 20 doang. Iya kan? 22. 21. Sebenarnya dia nggak punya ini cuma 19 nih, gara-gara dua hero collab ya. Jadi kita lihat sama-sama dia nggak punya Cusack, Elaine, Elizabeth, Raftalia, Dieri Blue, Roxy, Rosin Merah, Diana Ragnarok, Brunhilde Ragnarok, Istin, Naopumi, baru ada Melaskula, Slatar. Oke, tapi Tarmiel ada ya. Kita akan melihat sama-sama, guys.
Ada pillow, pillownya berapa nih? Kita tengok sama-sama. Oh. Oke, okay, ada Kijuna. Oke, okay, Kijuna. Fraudrin, Meliodas, kita tengok bawa-bawa nih. Istin, oke, okay, get ada Lismera juga, guys. Lismera, ada Fenty MK2. Ini paling dulu-dulu, guys. Waktu kalian nggak tahu ya ini ya. Dulu-dulu kali ini pas lagi dia keluar, kira itu untuk Alparti loh. Rupanya itu dari dia sendiri pasifnya ya. Pierce rate dan critical rate diri sendiri nih. Kira aku tuh semua party gitu ya. Kira aku semua party dulu itu ya. Karena pas lagi translate itu kan masih translate bahasa alien kan. Jadi kira aku pertama kali tuh pierce rate dan critical damage semua party meningkat sebesar setengah dari critical rate sendiri sendiri gitu. Ini kok misalnya dia untuk semua party, ini udah nggak ada obeng ini ya, Valenti MK tuh ya. Sayangnya bukan bukan sayangnya untuk dia sendiri gitu, jadi jatuhnya nggak guna gitu ya. Dia nih ini dia ya, tipe-tipe karakter yang nggak mau membagikan kebahagiaan gitu. Mau apa sih? Oh, di sini tengok ada Merlin belum awaken 6 itu ya, awaken 6, Herrera SR, R, itu ada ada elepen. Si Kobi, si apa ya? Si Mimisan ya. 2/6 ya. Ada Joppa, ini siapa sih namanya? Si Will. Ada Will. Entar ya guys ya. Apa ya? Oh, ini ya. Guys. Sorry ya guys ya, enggak edit-edit ya. Soalnya lama bro ngedit-editnya, bro. Capek ngedit-edit video 20 menit ya. Jadi kita lihat sama-sama. Di sini ada Demon Hendrickson ya. Baru ada si Athena. Athena Marine Face. Siapa lagi nih? Kita lihat sama-sama. Di sini ada Milim ya. Milim Rimuru, Bandrak Narok ya guys ya. Baru ada Jeneri ya. Ada Shin Ijo juga. Baru ada siapa sih hero deathmatch ini guys? Ada Chen ya. Ada Chain, ada Meliodas, Lospin, ada Arthur, ada Matrona, BDM, hero-hero lama ya. Yang literally kayak ngebuilding hero-hero lama gitu. Baru ada Jaratos, kayaknya sih aku biasa nyebutnya guys. Ada Liz Ijo, ada Merlin Loli, ada Ramrem, ada si Kumis ya, baru ada Arthur. Oh banyak juga bro, langsung nengok aja lah ultimate move-nya ya guys, supaya nggak kelamaan ya. Padahal aku mau ngerak ini guys, ini video ini kan tiap review akun kan ada 20 menit lebih kan. Itu kok ngedit guys, lama guys ngeditnya guys. Video 20 menit tuh ininya, jadi aku main saset-saset aja gitu ya. Nah, kita akan lihat dari ultimate move-nya. Oh ya, tadi kita belum nengok Holy Relic-nya ya, akun yang sebelumnya ya. Margaret, Ban, Duan, Kyo, Sariel, Ludosiel, Tarmiel Blue. Oh iya, tadi tuh aku lupa nengok Holy Relic-nya ya, yang sebelum akun yang dari merah putih ya guys ya. Sorry lah. Di sini nengok Holy Relic-nya lengkap sih ya. Itulah guys, gara-gara baru siap sakit tuh jadi bingung gitu mau ngapa-ngapain ya. Di sini Holy Relic kalau misalnya aku perhatikan, ini sangat-sangat ya lengkap gitu ya. Tapi tinggal Skol Hati pun material kurang. Oke, Chandler. Iya guys, proses ini. Tadi kita udah nengok inventory ya?
Oh iya, baru tadi belum nengok inventory ya, langsung nengok nengok charnya ya guys ya. Sorry lah guys ya. Eh, sumpah aku jadi lupa semua needs. Udah berapa sih? 10 menit ya, kita nengok langsung aja ya. Di sini toilet shorts 23, reverse shorts 10. Kira aku udah nengok inventory lo tadi. Di sini enchanting parfum 78, energy iblis original 65, belmod 234. Demonic Beast 767, ini 752 ya. Baru sini 727. Baru koin super awakin 198. Oh my god, banyak bro. Tapi dia Demonic Beast ada loh. Iya loh, dia ada Demonic Beast Skull Hati ya. Di sini koin super awaken, baru ada pendant 92, anvil ada 2400 ya. Baru sini ada imprint 200, hammer 26, awaken stone ada 400. Sama di sini ada awaken stone biasa 300, dan di sini kalau misalnya kita perhatikan enchant stone-nya ada 12.850. Baru kita geser sama-sama ke bawah ya. Untuk material masakannya tuh banyak ya guys ya. Baru di sini tuh materi apa ya? Card dari ini ya, card dari apa namanya? Dari Halloween gitu ya. Card dari Halloween, oke, card dari Halloween, sial. Card dari Halloween lengkap ya. Baru lainnya terlihat sama-sama ya, tipikal hero GVG ya, akun GVG ya. Jadi aku mau lihat tadi konsumsinya ada berapa. Oh my god, stamina potion-nya ada 442 ya, gila. Di sini pun ada 40 selection gear plus 5, di sini ada HR-nya, total equipment aja 1216 sama sisa-sisanya ini ya. Oke, oke. Overall nih akun yang GG ya. Jadi sama-sama tengok dari ultimate move-nya langsung gitu. Berapa menit sih needs? 12 menit ya. Waduh. Di sini Margaret 3/6, toner 1/6, ban 2/6, Jeldris 6/6, AM 6/6, Duan 2/6, Kyo 1/6. Oh, Duan-nya 2/6. Oke. Okay. Baru dapat kah? Balik mana itu? Sariel 1/6, Tarmiel 6/6, Ludusiel 6/6, Estafes 2/6. Oh my god, dia nge-pull di sini kah sampai 5/6, bro, kaget aku loh. Oh, jangan bilang tadi pakai di PVP nih, kita tengok kostumnya enggak lengkap sih. Jangan bilang dia 5/6 ini dipakai di PVP di Jeldis ya. Waduh, dia nyari Tarmiel kok di situ, berapa rotasi itu ya? Sampai 5/6 ya. Elilek 5/6, FWK 5/6, TM 4/6, Freyr ada juga, FWK, Brunhilde, Ban ya 6/6, bahkan Chandler Ijo pun ada, baru ada Merlin Summer, ada Chigurto, bacot ARSS, baru ada Tokotong, ada ini siapa sih namanya Arthur, ada Chandler Che. Ada list SWK 6/6 by the way. Baru ada Jaratas, ada Fulkauta, ya Echidina, Jajur Munggat, ada Diane, ada Escanor. Oke, okay, hero-hero yang sangat-sangat lengkap ya. Bahkan Milim, Ragnarok, bahkan Galan pun 5/6 gitu ya. Ini akun yang ya mantep sebenarnya. Oke, okay, ini 6/6 semua sih guys jadinya ya. Banyak kali gitu ya. Jadi langsung nengok dari kostumnya. Sorry guys, ini karena baru siap sakit. Jadi aku bingung guys ngapa-ngapain, sumpah. Ada kostum, ini 3, ini 4, ini 3, Ludusiel di sini. Tonar, dia udah beli dari pas ya. Oh, cantik juga. Gede ya. Tonar, oke, okay, Siban. Ban Murtagoro, baru Jeldris, Jeldris Safe ya, kopongan. Oh my god.
Alright. Oh my god, keren bro. Ini kayak kostum GVG loh guys, yang versi lightnya ya. Jadi bad boy gitu udah cocok ya. Ini jelek guys, ini bad boy atau kayaknya lebih anak pang nih kayak jadi Jeldris deh jadinya. Ini lebih cocok kayak gini sih jadi bad boy deh. Keren bro. The one the only sumpah keren ya. Kyoko Sanago. Ada Sariel, hai Sariel. Oke. Ada Tarmiel, ada Ludo, Mama Ludo. Enggak pernah ya tumben. Elate, dia beli loh. Elate loh kostumnya loh. Derieri, oh my god. Derieri kucing ada enggak? Ada ya. Baru ada Droll. Oke, Droll. Aku main game Nickel loh, guys. Ada Jeldris, Nebula, Estarossa. Sumpah keren, bro. Lewat nih. Look at this. Dia beli setnya loh. Berarti 3 set tadi dia beli ya. Oh my god. Oh my god, keren. Preja jadi Fury dia ya. Tarmiel jadi pelukis. Ini ada Mama Skadi. Halo Mama Skadi. Ada Sariel. Apakah dia beli kostum? Oh enggak. Oke. Jadi itu sangat-sangat lengkap. Ya, yeah, maybe ya lengkap ya. Karena yang penting-pentingnya aku pindahin dulu ke sini guys. Kita tengok sama-sama gear-gearnya needs. Ada berapa set ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ya, bisa clickbait nih 150 UR gear ya. Tapi emang 45 lebih bro. Dia tinggal bikin aja udah 50 set gear ya. Attack-nya sini 13, 13 sekian. Siapa yang chat aku? Baru di sini ini toner ya. Jadi toner pakai attack dia full resist di sini ya. Jadi full resist pantas nggak tembus tuh kira-kira ya. Purtagariban, Purtagori, Jeldris Nebula. Siap Jeldris, Berserk Meliodas berapa set ini? Oh, ada 1 2 3 ya. Ada ini ada apa nih tengah-tengah nih. Kok ada Lab Steel? Oke. Okay. Ada Duwon juga. Ada Kyo Kusanagi, tadi dia pakai Kyo untuk nge-push skornya ya. Ya, akun-akun kayak gini guys, rata-rata tuh pasti udah full tok-tok mentok ya bahasanya ya. Tok-tok mentok ya. Ludusiel, Elate ya. Udah tipikal akun-akun yang tok-tok mentok, bro. Sumpah aku ya. Akun-akun kayak gini ya. Jadi tadi aku udah ngelihat toko koinnya kah? Oke, nol ya, mana. Kita akan langsung lihat ke PvP aja guys ya. Aku dibaca lemas sekali, sumpah. I win. The jungle, I won't know. Oke. Okay. Kita akan melihat sama-sama langsung ke brawl-nya nih. Apakah di brawl-nya? Okay, dia ranking 3000 ya. Sebelumnya ranking berapa nih? Kita tengok ya. Sebelumnya dia ranking 3000 juga. Jadi kita akan melihat di sini dia pakai timnya Archangel AM sama tim FVK Kyo. Oke. Okay. Oke okay, guys, oke. Baru kita akan lihat dari tim PvP awalnya ya. Kita akan lihat sama-sama di sini PvP-nya 179 aja pakai tim apa nih power level ya? 196.000 baru di sini kita lihat tim ininya berapa nih? 322.000 enggak sih lebih sih ya ini belum pasang gear ya guys ya.
Pasang dulu needs gearnya. Oke. 343 kayaknya 343 lebih itu ya. Oke. Jadi untuk overall ya, jadi ini video 20 menit juga. Jadi untuk overall nih akun yang ya lagi-lagi guys, akun-akun in game juga jatuhnya ya. Dan untuk penilaian aku 9,2 per 10 ya, atau 9,1 ya. Kayaknya 9,2 better sih ya. Karena dia punya genre juga kalau cek tadi ya. Dari M3 M3 Cube. Jadi sampai segini aja guys reviewnya. Aku nggak tahu nih live streaming apa enggak. Soalnya nih ngomong gini guys masih masih apa guys? Sesak napas guys tadi guys. Jadi sampai sini aja videonya. See you in the next video. Dadah guys. Ini ya. Keren nggak guys? Bye. Udah ya.